Polda Lampung berhasil memusnahkan dan mengungkap 147 kg sabu dan 56 kg ganja. Seluruh barang bukti ini hasil pengungkapan kasus selama Januari hingga Mei, serta operasi Antik 2024. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyebut deretan ungkap kasus ini merupakan hasil meringkus 49 tersangka dari total 19 kasus peredaran gelap narkotika. Terkait tersangka, terbagi dalam sindikasi 4 jaringan. Dimulai dari jaringan internasional gembong narkotika Freddy Pratama, berhasil menangkap 8 tersangka di sekitar pelabuhan Baikohuni. Kemudian jaringan Aceh, Lampung, Jakarta sebanyak 8 tersangka. Selanjutnya, penangkapan 3 tersangka merupakan jaringan Riau, Jakarta. Selain narkotika jenis sabu dan ganja, Helmi menyampaikan, Polda Lampung dan jajaran turut mengamankan serta menyita sejumlah barang bukti elektronik seperti handphone hingga kendaraan yang digunakan para tersangka. Lebih lanjut, Helmi menyampaikan jika secara hitung-hitungan barang bukti memiliki nilai ekonomi sekitar 226 miliar dan berhasil menyelamatkan para generasi bangsa sebanyak 625 ribu orang. Menurutnya, kegiatan pengungkapan dan pemusnahan ini merupakan bentuk bagian dari tanggung jawab kepolisian daerah kepada masyarakat.